sebaiknya aku gak bilang soal ini dulu ke Mas Amar. Aku gak mau kejadian ini justru membuat Mas Amar tertunggu cari ketemuan lagi. Sophie, jangan diam. Jawab. Aku gak tahu, Mas. Kamu tas kamu bagaimana? Ya sebenarnya jambretnya tuh ketangkap, tapi dia gak bisa kasih tahu juga tas aku di mana. Ada barang-barang yang penting gak di tas kamu itu? Aku tadi cuma ke kelas, aku ini gak. Saya sewaktu kuliah. Asal kamu tahu aja, atasan kamu itu udah cerita banyak ke Bapak. Jadi Bapak harap kamu jangan kecewakan Bapak dan Sophie. Rif, saya minta tolong awasi semua perbuatan dia selama ini. Jeleng ya, Man. Banyak-banyak tau. Saya juga mau perbuatan dia mempengaruhi kinerja diri kamu. Terima kasih. Tidak ada. Uangku. Ini kenapa Bapak tiba-tiba bisa ada di sini? Aku yakin Bapak pasti merencanakan sesuatu. Aku harus telepon Sophie. Mas Amar. Kamu ngapain sini lagi? Mau kamu. Berapa kali aku sudah salah kamu?